Shalom Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam acara Doa Teduh. Hari ini pembacaan ayat Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal 16 ayat 1, 2, dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Marilah kita meresponi buat firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga kami. Kami juga percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau selalu melindungi kami. Itu sebabnya, ya Bapa, biarlah hidup kami senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan kami tidak akan takut kepada siapapun, karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya itu, ya Bapa, karena Engkaulah pelindung kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan para jemaat untuk doa secara pribadi. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Marilah kita meresponi buat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Engkaulah satu-satunya yang kami percaya, karena Engkaulah yang telah menolong kami. Engkaulah yang selalu menyertai kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami, karena Engkaulah sumber pertolongan kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan para jemaat untuk doa secara pribadi.
aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dan pada akhirnya, marilah kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang tercantum di bawah ini, yaitu berdoa untuk keluarga kita masing-masing dan para pelayan dan pekerjaan Tuhan, pemerintah dan bangsa Indonesia, orang sakit dan lemah rohani, serta kebutuhan pribadi. Demikianlah doa teduh pada hari ini. Tetaplah semangat dan kuat bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati.